Doa malam 11 Mei. Memohon karunia Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepada-Mu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadiran-Nya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri, dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Ya Bapa, penuhilah kami dengan Roh Kudus, agar kami semakin mengenal Engkau dan berdaya untuk memperkenalkan Engkau dan perutusan-Mu kepada sesama. Melalui Roh Kudus-Mu pula, sudilah Engkau membimbing umat-Mu untuk PK dan setia kepada kehendak-Mu, untuk tetap tabah dalam penderitaan, berani menjadi saksi putra-Mu, berani menjadi pelayan sesama. Semoga Roh Kudus selalu memimpin kami dengan lemah lembut dan ramah, serta menuntun kami dengan cermat dan teguh. Ya Yesus, pelindung kami, kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasa-Mu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat. Salam dan doa. Justinus Djuadi, FEC.